Okay, dalam hari-hari seminggu Tuhan ciptakan 7 hari, di mana kita akan belajar days of the week. Yuk kita lihat ya. Yang pertama ada kereta berisikan 4 hari. Friday, Saturday, Sunday. Jadi hari Jumat, Sabtu, Minggu. Maka besok adalah hari Senin. Senin dalam bahasa Inggris Monday. Yuk masukkan kata Monday ke kereta yang di baris pertama. Lanjut ke soal nomor 2. Sunday, Monday, Tuesday. Nah, hari yang berikutnya adalah hari Rabu, Wednesday. Kita tulis Wednesday ke kereta kedua. Monday, Tuesday, Wednesday. Hari Kamis nih. Maka kata atau hari yang tepat adalah Thursday. Saturday, Sunday, Monday. Di kereta yang keempat, pengen hari Selasa besok. Selasa adalah Tuesday. Kereta kelima, kita lihat ya. Wednesday, Thursday, Friday. Yang artinya Rabu, Kamis, Jumat. Maka besok adalah Sabtu. So you gonna write it down Saturday. Yuk lihat kereta terakhir. Tuesday, Wednesday, Thursday. So the answer is Friday. Hari Jumat. Jadi kalian setelah menghafal nama-nama hari, kalian akan lebih mudah mengetahui yesterday is, today is, and tomorrow is. Selamat mencoba.